Pelakon Putri Sarah Liana dan dua anaknya Saiful Islam dan Sumaya telah berangkat ke Tanah Suci bagi mengerjakan ibadah umrah pada pagi Kamis. Menerusi perkongsian di Instastory, ahli keluarga Sarah turut menemani dan menghantar dia dan anak-anak ke lapangan terbang. Sebelum berangkat, Sarah juga sempat membawa kedua-dua anaknya berjumpa dengan ibu dan bapa mertua, Datu Yusuf Aslam dan Datin Fatima Ismail di kediaman pengarah dan penerbit popular itu di Taman Melawati Kuala Lumpur pada Rabu. Sarah memuat naik gambar Yusuf bersama cucu-cucunya beserta caption Grandpa Love. Ibu mertua Sarah turut menitip komen mendoakan agar Sarah diberikan kekuatan dan kesabaran sepanjang menjalani ibadah umrah. Semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan kepada Ananda Putri Sarah untuk mengerjakan umrah dengan membawa hati yang telah hancur lulu bersama Saiful dan Sumaya. Nyawa penyambung hidupnya, tulis Fatimah.